Permisi Pak, bisa tambah angin? Siap. Makasih ya Pak. Halo Ma. Halo, Rama. Kapan kamu pulang nak? Belum tahu nih Ma. Kayaknya minggu depan sih. Loh, kok lama banget di Jakarta? Masih belum ketemu sama cewek yang mau dikenalin ke Mama? Kok malah gak dijawab sih? Sinyal kali ya? Halo, Rama? Sorry, Ma, sorry. Rama lagi benerin sepeda nih. Rama baru nyampe Semarang. Loh, kok di Semarang? Kamu bohong sama Mama? Bukan gitu, Ma. Kemarin pas Rama di Jakarta, Rama kepikiran. Pengen ke Semarang ketemu teman. Naik sepeda? Iya, Ma. Ya ampun, Rama. Nggak di sini, nggak di sana. Sepedaan terus. Ya, namanya kan juga hobi, Ma. Ya udah, yang penting kamu jaga kesehatan ya. Jangan ngelakuin hal yang macam-macam. Jangan bikin orang yang nggak suka sama kamu. Mama selalu bilang ada 3 hal yang bikin orang jadi nggak suka sama kamu. Otak kosong, omong kosong, dan dompet kosong. Iya, Ma. Rama aman aja kok. Ingat, nanti kalau pulang, jadi ya, kenalin calonnya ke Mama. Iya, ntar pas Rama pulang, Rama kenalin kok ke calon. Calon bupati. Ya udah, Ma. Rama mau lanjut dulu ya. Ya udah, hati-hati anak ya. See you. Oke, iya, Ma. See you. Halo Bu, lu di mana? Ya udah, Sherlock ya. Halo Mas Pupu. Halo Mas. Mas, maaf ya Mas. Tadi soalnya habis imunisasi jadinya lama. Udah gak apa, aku juga lagi nikmatin suasana kok. Mas, kenalin. Ini temanku, PR. Kenalin Mas. Iya. PR. Rama. Jadi gimana nih rute sepedaan kita? Tenang saja. Perkara rute sudah saya pikirkan. Jadi sudah jauh-jauh hari itu sudah saya pikirkan nanti kita bakal mengitari bendung ini, kemudian keluar dari bendung ini, nanti sampai kita muter ke sana. Kemana? Jauh-jauh. Dari tadi itu kamu tuh bingung ini Mas, bingung Mas. Muter-muter aja, nggak taunya mau kesini aja toh. Lagi sini toh.
Emel, cerewet. Tapi nggak apa kok. Kalau kita muteran sekitar Bandung ini. Serius mas? Oh, tapi sebelum kita muter Bendung ini, perlu Mas Rama ketahui bahwasannya Bendung Gerak Kanal Banjir Barat ini merupakan bendung yang sudah berdiri sejak 2019, Mas. Nah, tempat ini juga menjadi tempat favorit. Di pojokan sana, itu sering banyak cewek-cewek yang... Sama yang di sebelah sana, itu pasti banyak yang pacaran, Mas. Coba Mas rasain. Suasana anginnya ini berhembusan seperti cintaku padamu. Enak juga ya? Iya, Mas. Emang kalian sering sepedaan daerah sini? Iya, kalau dibilang sering sih ya enggak sering mas, kalau misalkan jarang ya enggak juga yo. Iya benar. Karena kan di sini ya udah jadi tempat favorit gitu loh mas, buat teman-teman komunitas sepeda gitu loh. Benar. Ya dia benar mas. Selain buat bersepeda, tempat ini juga buat olahraga air. Olahraga air? Emang olahraga air apa? Aerobik! Jangan bercanda loh. Iya maaf. Mas Rama itu butuh info. Bukan mas, bukan aerobik, tapi Iron Man mas. Iron Man. Pakai tingkah. Enggak mas. Jadi tempat ini itu biasanya rame buat olahraga itu loh, perahu naga sama olahraga dayung. Nah biasanya saya itu yang ngatur startnya di sana itu. Nah ya begitulah mas. Tempat ini tuh juga fungsi buat orang-orang di sini. Selain itu mas. Bendung ini berfungsi untuk pengendalian air biar Semarang ini tidak banjir babar belas. Udah mas ya, daripada dengerin dia ngomong lama banget, mending kita sekalian jalan sekarang ya, daripada tambah panas ya. Saya nggak mau tambah hitam kayak dia. Ya. Yeah. Mari, silakan. Yuk. Gimana mas, sepedaan di sini enak toh? Wah, enak mas. Iyalah mas, lumayan toh sekalian nyicil Tour de France. Heleh, sok ke Inggris. Itu Prancis mas bu, bukan Inggris. Sama-sama barat. Mas, tadi pesan makanan apa? Nasi goreng. Ah, kesalahan mas. Kalau di Semarang itu harus pesen mie kopior sama babat gongso. Itu makanan khas Semarang, Mas. Betul, Mas. Nyoba ya, Mas, besok, Mas. Harus nyoba. Terus tadi minumnya mesen apa? Es jeruk. Es jeruk. Jauh-jauh cuma mesen es jeruk. Wah, salah, Mas. Mas, es jeruk mah di mana-mana bisa beli. Kalau di sini harus wajib pesennya kopi panas. Itu, Mas BR, kalau nasi goreng disandingin kopi itu enggak match. Gimana sih kamu tuh? Nih, Mas. Kalau sekolahnya bolos terus, nggak naik-naik kelas begini. Kopi itu, Mas, minumannya orang-orang yang elit. Minuman yang diminum sama bangsawan-bangsawan itu loh, minumnya kopi semua, Mas. Mas, Ratu Elizabeth kalau sore-sore itu cuma minum teh di pertigaan London itu loh. Sok tahu, sok kenal. Loh. Ratu Elizabeth itu sukanya begadang. Kalau orang begadang, minumnya apa? Ya kopi, toh, Mas. Hello, Mas. Ratu Elizabeth itu, dia itu ratu, tidak mungkin begadang, tidurnya pasti teratur. Justru dia itu ratu ya, mikirin rakyatnya begadang terus mas, minumnya kan kopi, mumet gak sih mas? Mas, Raja Dangdut itu mengatakan bahwasannya begadang itu tidak ada artinya. Begadang memikirkan rakyat itu mas, ada artinya, penting mas. Tidak! Udah. Kalau kalian mau tahu, Queen Elizabeth tuh gak minum kopi atau teh. Apa? Dia minumnya wedang. Ngawur!
Kalian mah ngomongnya gak jelas. Dia duluan mas yang ngawur. Ngomong-ngomong, Mas Rama ini di Semarang masih lama enggak toh? Kayaknya lagi 2 hari sih. Udah pesen tiket soalnya. Oh, udah mau pulang toh? Oh, udah mau pulang ya, Mas. Ya. Oh iya, Mas Bu. Gimana kalau besok kita ajak Mas Rama ke Bukit Cinta itu, Mas? Iya toh, sekalian dia siapa tahu mau cari cewek. Dapat cewek dia di sana bisa loh, Mas. Gembel. Jomblo toh? Jomblo ini mesti. Bilang aja kalau kamu yang pengin ke Bukit Cinta. Ya kan, udah ngebet. Mas Rama ini orang ganteng, gak mungkin dia gak punya pacar. Loh, dia kan kesininya sendiri, gak ada pasangannya. Jomblo mas, berarti ya toh. Ntar sama saya mas, nyarinya mas, saya juga belum ada pasangan mas. Ya toh, kan besok sekalian mau kesana toh, dia pengen tahu kok. Bukit cintanya tuh kayak apa kok. Ya mas ya? Ya, ya. Dengerin lu. Cinta itu harus diungkapkan. Harus diungkapkan. Bagaikan apa? Cinta itu jangan dibendung mas, seperti bendungan. Jangan seperti kentut juga disimpan rapat-rapat, tidak diungkapkan, tidak dijemput. Nanti jadi penyakit, Mas. Bahaya. That's right. Kejar cintamu, Mas. Dapatkan cintamu, Mas. Ungkapkan, Mas. Jangan galau, Mas. Tenang, Mas. Ada saya yang nemenin, Mas. Alah. Prek. Iya, bener ini. Udah setengah jam, ya. Ya, tim piatuku sudah meronta-ronta ini. Aduh. Yaudah, tunggu sini dulu ya. Lihat dulu ya. Ya. Jangan lompat loh mas. Cepet. Ya ya ya. Mas, nanti kita naik perahu ya. Kita sambil makan. Mas Bu, jangan naik perahu lah. Jangan Mas Rama. Kenapa? Bahaya. Ada cerita horor mas. Cerita horor. Cerita horor gimana? Jadi sebenarnya mas.